wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Inggit Kartika Sari. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk ikut senang-senang bareng aku dan keluarga. Nah, ini tuh kemarin aku ngajakin anak dan suami aku main-main ke Trans Snow World yang ada di Bintaro, guys. Sebenarnya aku udah 2 kali kesini, tapi ini baru sempat record. Jadi yuk kita ikutan aja nih keseruan kita kali ini, guys. Nah, setelah tuker tiket dan bisa masuk, kemudian aku tuh langsung ngajakin anak aku main salju nih yang udah dinanti-nanti anak aku. Ini udah lama banget ya kepengennya, guys. Dan baru aja kesampaian. Nah, berhubung kita nggak usah keluar negeri, jadi kita cobain aja yang ada di dalam negeri ya, guys. Yuk kita lihat gimana ekspresi anak aku ketika mereka main perosotan salju ini, guys. Tuh, kita naik ke atas dulu, guys. Setelah sampai di puncaknya, terus kita mau siap-siap nih. Oh ya, guys, di sini kalian bisa main ice skating ya. Berhubung kita nggak bisa main ice skating, jadi kita main perosotan aja, guys. Yang pasti-pasti aja ya, biar kita nggak gagal, guys. Nah, ini adek udah siap-siap karena adek masih kecil, jadi adek didampingin sama papa. Nah, tuh si kakak udah mulai, guys, main sendiri, guys. Tuh, jadi kayak gini cara mainnya ya, ditarik, atau kalau kalian udah bisa sendiri, kalian tinggal pakai kaki. Kemudian kalau udah kira-kira mau meluncur, kaki kalian kalian angkat deh. Tuh seru banget ya, guys. Wah, adek hampir jatuh. Wah, ada nabrak orang, guys. Tuh, untung bapak-bapaknya nggak marah ya, guys. Tapi adek hebat ya, adek nggak nangis, guys. Padahal dia jatuh, guys. Kalian bisa lihat sendiri kan. Oke, kita lanjut lagi, guys. Ternyata anak aku masih penasaran, jadi kita stop lagi dari tengah-tengah. Nah, ini tuh belum langsung ke bawah ya, guys. Jadi masih di tengah-tengah. Naik lagi, guys. Ini kita coba pakai ban-ban ini. Tadi kan kita pakai kayak apa, wadah gitu ya, guys. Aku nggak tahu namanya. Nah, kemudian kita kali ini coba yang pakai ban. Jadi bisa berdua. Kalau yang tadi tuh nggak bisa berdua, guys. Jadi satu orang satu aja. Yuk, kita naik lagi. Naik ke puncak gunung ya, guys. Nih, si kakak udah mulai lemes karena lumayan pegel juga sih, guys. Naiknya tuh lumayan jauh juga sih, jadi kalau pas udah di tengah-tengah tuh berasa pegelnya. Nah, ini aku liatin ke kalian ya. Tuh, kita udah siap, dan aku nih sebenarnya ikut juga ya, guys, cuman karena aku yang record jadi nggak terlalu kelihatan. Kalian bisa lihat ya, ini seru banget. Yang di depan itu suami aku dan aku di belakang. Suami aku pegang si adek dan aku di belakang sambil record video ini, guys. Tuh, wah, seru banget, guys. Nggak bisa diungkapin deh rasanya. Jadi kalau udah main kayak gitu nagih ya, guys, pengen naik lagi dong. Tuh, lihat si kakak. Wah, kalau kakak hebat ya, dia nggak pernah takut, guys. Jadi nyobain semua wahana yang ada di sini. Mau pakai ban yang single ataupun yang bisa double berdua. Jadi dicobain semuanya, guys. Oh ya, guys, aku lupa bilang ke kalian. Jadi harga tiketnya itu kisaran Rp250.000. Tapi kalau kalian beli di tiket.com atau Traveloka, kalian bisa dapat harga, guys. Atau kalian bisa pantengin IG-nya Trans Snow World Bintaro atau Bekasi atau dimanapun. Jadi kalian bisa lihat promo-promo yang berlaku. Nah, kemarin aku kebetulan dapat promo yang beli 2 gratis 1, guys. Jadi lumayan hemat, guys. Lumayan save budget juga kan. Karena aku udah capek record, jadi aku pengen juga dong masuk in frame. Nah, ini ya, kita siap-siap, guys. Tuh, aku didorong sama suami aku dan jujur ya, aku tuh waktu pegang kamera itu sambil geter gitu, guys, karena takut jatuh. Tapi aku tetap pede aja, guys. Yang penting happy. Tuh, anakku seneng banget ini, guys. Aku nggak bisa lihat kalian ekspresi si Jiga, cuman yang pasti dia seneng banget, guys. Tuh.
Oke guys, kita lanjut lagi. Nah tuh suami aku dan hampir aja dia nabrak kita guys, tuh bayangin ya. Ya Allah, udah kayak bocil banget nih tuh kakak lagi tuh nyamperin kita guys. Guys, kita lanjut lagi ya guys. Aku ini masih ngulang-ngulang guys. Jadi sampai ke bawah aku naik lagi dan turun lagi karena seru banget guys. Ini anak aku, suami aku, pokoknya kita tuh berkali-kali naik sampai pegel guys. Tapi karena kita sangat seneng, jadi kita nggak berasa capeknya guys. Dan di sini tuh dingin banget guys, beneran deh. Aku nggak kebayang kalau aku beneran pergi ke negara yang ada saljunya, aku kerasa aku nggak akan kuat guys, karena di sini tuh dingin banget dan aku tuh sampai kayak gigil gitu guys. Oke, kita lanjut. Kita lagi antri mau ke wahana selanjutnya, yaitu kita mau naik kereta itu ya guys, kereta gantung namanya guys. Dan di sini tuh antri banget. Jadi sembari menunggu antrian, jadi anak aku sambil main bola-bola salju guys tuh. Kalian bisa lihat kan antriannya panjang banget guys. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tetap harus budayakan antri ya guys, biar kita nggak diomelin orang-orang guys kalau kita nggak ngantri. Tuh seru banget guys, deg-degan nggak ya? Aku tuh sebenarnya takut ketinggian, tapi karena penasaran, yuk guys kita coba aja guys. Tuh, anak aku seneng banget guys tuh. Padahal itu baju udah basah, tapi tetap seneng aja guys. Masih tetap lempar-lempar. Ini kita masih antri ya guys. Sebentar lagi nih udah apa? Mau giliran kita guys. Tuh. Bapak itu juga record kayak aku guys. Jadi kayaknya mungkin dia pengen bikin YouTube juga guys sama kayak aku. Oke guys, nih persiapan ya, kita mau naik nih. Deg-degan guys, kita sudah mau naik tuh. Jadi satu orang tuh bisa berdua atau bertiga kalau anaknya kecil, tapi aku karena kita berempat jadi kita dua-dua, mama sama kakak dan adik sama papa guys tuh. Nih guys, kita udah siap-siap mau naik. Ternyata salah guys, ternyata ada ibu duluan ya, setelah ini baru deh antrian kita. Nih kita lagi siap-siap tuh, kakak udah gak sabar pengen cepet-cepet naik kereta gantungnya. Nah kita berdiri dulu di sini ya guys, persiapan menunggu keretanya nyampe. Nih, keretanya lagi muter guys. Nah guys, sekarang waktunya kita naik. Aku sama Kela udah siap nih guys. Tuh, tempat keretanya, tempat dudukannya udah mau menuju ke kita. Dan tadaa, aku sudah naik guys. Seru banget guys tuh. Awalnya deg-degan ya karena aku takut ketinggian. Tapi kita udah di atas, jadi aku kayak lupa akan takut ketinggian karena udah happy banget. Karena anak aku juga happy, kita bisa naik gondola ini ya, namanya gondola ya. Seneng banget guys. Ini banget nih, ini ada airnya tau guys. Hai guys. Ini benar-benar dingin. Gimana, seru nggak? Seru banget, tapi aku kayak dari tadi tuh kayak pilek gitu. Pilek. Suka, kayak di salju beneran dingin banget. Papa. Nah setelah main gondola, kita lanjut main seluncuran lagi guys. Emang bener-bener gak ada capek-capeknya ya guys. Udah naik gondola masih tetep pengen nyobain seluncuran ini guys. Nih aku sendirian guys dan memberanikan diri sambil record sambil main seluncuran ini guys. Ternyata seru banget, kan gak pengen udahan guys. Kayak bocah banget ya guys. Oke guys, sekian dulu keseruan kita kali ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.
Assalamualaikum.